Halo, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan mereview salah satu hotel yang ada di Jogja, yaitu namanya Four Aqui Stay and Dine. Maaf ya kalau salah penyebutannya, maklum orang Sunda. Nah, ini kamar saya nih. Itu yang ada bangku warna merahnya. Tuh, terasnya, kolam renangnya, semuanya serba Instagramable kalau istilah anak sekarang mah ya. Tuh, banyak sih sebenarnya foto-foto. Suasananya oke banget lah, estetik. Tuh, ini kamarnya nih, keren banget kan? Estetik banget, nyaman banget. Suka banget nih sama kombinasinya antara semua furniturnya, warna temboknya juga, serta semua aksesorisnya. Tuh, ada topi segala macem. Lengkap ini berasa kita itu sedang di mana ya? Ini tuh hotel-hotel mulia-mulia tipe Meksiko, bukan sih? Latin lah ya, oh, pokoknya itulah, nyaman banget, kreatif banget sih kalau menurut saya sih. Tuh, bahkan tuh mesin jahit zaman baheula pun bisa dijadikan sebagai wastafel gitu saya tuh. Oke, ini sih sebetulnya enak banget buat foto-foto, tapi berhubung saya sendiri menikmati me time istilahnya, jadi nggak ada yang fotoin saya, jadi ya cuma video-video ini aja. Mungkin next, kalau misalkan ada yang mau liburan bareng, bisalah. Kan bisa gantian fotonya. Ini kamar mandinya nih. Kamar mandinya juga nyaman. Nah, berhubung saya dapat makanannya atau breakfastnya untuk berdua dan saya sendiri, jadi makanannya saya habiskan sendirian. Tuh kan, kenyang banget loh. Ada untungnya juga, jadi saya tidak perlu jajan lagi di luar. Oke, okay, ini review dari saya. Tungguin terus review selanjutnya ya. Bye!